Assalamualaikum. Ayo, Pak. Saya dah sampai dekat depan je garaj ni. Ke mana pula? Dalam. Alright. Okay, assalamualaikum. Jom guys. Kita pergi. Assalamualaikum, Syekh. Salam. Syekh Abid. Ya. Allah lah, lama dah jumpa. Alhamdulillah, kita jumpa bila? Sebelum PKP ke? Betul, sebelum PKP ya. Betul. Okey, Pik. Apa boleh saya bantu? Datang kerja garaj ni. Ya, call kata ada barang baik nak kena cuci. Saya ada satu barang baik, guys. Saya ada satu barang baik nak cuci. Ha. Kita datang ni memang nak cuci. Jadi saya nak tunjukkan barang baik tu lah, boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuci apa ya? Kenapa cuci ni? Memang ngam. Memang betul lah. Memang ngam. Boleh? Boleh tengok. Boleh nak cuci ni? Jom. Boleh. Ini dia. Tadi yang ni, bukan ni. Tak, saya tunjuk yang ni. Yang ni? Okay. Awak ingat yang ni? Kita cuci yang ni. Yang ni memang senang. Alright guys, kita nak cuci apa ni? Motor apa ni? Ducati Marquis Lada 1200. Agak menarik lah sebab kita akan cuci jentera Itali ni. Itali kan? Itali. Yang sana pun Itali juga. Itali kan? Okey, dia macam ni. Sebenarnya, kita nak pilih motor Ducati Marquis Lada 1200 ni. Motor ni dah dijual. Alright. Okey, dia punya owner dia ada di Kedah. Dan dia juga dia minta Ayah Pong untuk cuci motor ni sebelum saya serah dekat dia. Jadi saya letak harapan tinggi lah untuk budak kimia. Boleh. Bagi nampak cantik, kemas, menarik, berkilat, semualah kat sini. Boleh. Jom kita buat ke belakang. Bik, belakang. Okay guys, nak tengok macam mana kita cuci kuda liar Itali ni, Marquis Lada ni, dengan produk-produk kimia. So nak tengok hasil dia, teruskan kimia. Yang ni, more pada black coating lah. Black coating? Finishing nanti kita akan buat. Okay ya, yang ni, kalau part ni, kita akan guna finishing nanti hydro coating lah. Okay. Hydro coating ni, dia naikkan balik colour tu, and then dia protect lah. Kita akan tembak degreaser, and then kita gosok, lepas tu kita bilang dengan air. Kalau korang nak tahu, memang scobite dekat Ayah Pong, sengaja Ayah Pong tak cuci ataupun biar dia dalam keadaan serba macam ni je. Supaya bila buyer baru nak tengok motor ni, dia tahu mana kelemahan-kelemahan dekat motor ni. Maksudnya tak ada serindung daripada kita orang. Selalunya, kebanyakannya lah, tak tahulah kalau tempat lain tu, wallahualam lah. Tapi selalunya, dia akan tacap-tacap dulu. Betul-betul, jangan kan? Polis. Lepas tu tiba-tiba bila dah keluar je nampak dari teruk balik. Tapi macam Ayah Pong sendiri memang tak ada. Jadi supaya buyer nampak kesan-kesan mana. Ada kesan, contohnya ada kesan jatuh ke, kesan calar ke, kesan minyak ke apa, semua dia tahu. Jadi saya serahkan pada Tik Syafiq untuk settlekan motor ni. Silakan. Hey guys. Yang ni antara salah satu produk kita untuk cuci bahagian spoke rim dan juga brake disc. So nak tengok hasil dia jom. Ini antara produk killer kita yang banyak orang beli, yang kebanyakannya untuk apply dekat kawasan ini hitam.
So guna je ni sebenarnya tak perlu banyak. Dan apa yang perlu ada adalah nanti kita akan bagi span, dan juga anda di luar sana boleh cari satu kain microfiber untuk finishing dia. Olah balik. Olah balik. So tiga benda ni memang kena ada kalau nak bagi inner 4 jun dan tahan. Alright. So tanpa buang masa lagi, jom saya pun nak gambar tu hasil dia macam mana. Untuk semua permukaan cover set yang berwarna. Oh, macam ni tank. Macam ni tank. Kali ikut kan satu biji motor boleh. Okay guys, kita baru habis cuci kuda liar Itali ni, mati serada. Lepas ni kita akan minta Yapong bagi feedback lah. Alright guys, setelah dapat sentuhan daripada budak kimia, alhamdulillah lah Yapong sangat berpuas hati. Saya paling teruja kat sini ada tiga. Okey, satu dekat dia punya rantai. Rantai tu memang tanggal semua minyak dekat situ. Dia ada chemical tapi sangat sedikit. Okey, macam mana dia kisah tu? Dia punya pH neutral. Neutral lah. Maknanya tak ada, tak ada asid sangat, alkali sangat pun dia tak. Dia neutral tengah-tengah. Sebab kalau pakai, kadang-kadang kalau kita pergi car wash biasa, banyak guna chemical kan? Chemical yang kadang-kadang bancuh tak betul. Jadi betul. Dia boleh merosakkan getah o-ring. O-ring asid kan? Dalam tu. Jadi tengok, tadi memang alhamdulillah nampak nice. And then bila saya pusingkan rantai tu pun, dia still kendur lagi. Black coating dia ni nampak, asal ni dia dah kusam. Macam ni kan, nampak dia naik. And then dia tak berminyak. Nampak dia kesat, dia kesat. And then dia naik balik colour dia tu. Dia naik balik warna hitam dia tu. Ada coating dia, memang gilat lah. Walaupun dah kena air, kita lap saja. Tadi dah kena air hujan, kita lap saja. Memang nampak balik warna dia, memang kilat balik. InsyaAllah saya rasa customer saya berpuas hati. Kalau saya puas hati, insyaAllah dia pun puas hati lah. Yang penting ayah pun puas hati, customer dia puas hati. Terima kasihlah kepada Apit daripada Budak Kimia. Membantu saya menyelesaikan masalah. Betul, dia satu masalah juga ni. Betul. Saya pun wakil daripada tim Budak Kimia nak ucapkan terima kasih kepada Ayah Pong kerana memanggil kita untuk mencuci motor-motor beliau. Motor ni memang dia buat, dia cuci dan dia jual lah. Dia jual untuk customer yang bertuah lah, yang dapat motor ni. Dan anda kalau luar sana pun kalau nak mencari spobat-spobat, boleh try counting dengan InsyaAllah. Harga dia memang orang kata apa tu, mampu milik lah. InsyaAllah mudah-mudahan mampu milik. Halal lah, halal ni. Halal Syekh. Halal Syekh. Alright, jumpa lagi. Saya dengan Budak Kimia. Harus cun. Harus cun. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.